Oke, pada video kali ini kita akan bahas salah satu dressing yang sangat bagus untuk mengatasi infeksi, yaitu Yodosop Powder Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini bentuknya sasetan ya. Kayak ini. Ya, ya seperti inilah ya. Ukurannya 3 gram. Ini sangat bagus sekali untuk mengatasi infeksi. Nah, di sini saya akan buka yang sudah sudah dipakai ya. Kita lihat bentuknya seperti apa? Nah, oke. Tunggu sebentar. Nah, dia mulai keluar ya. Dia bentuknya serbuk, warnanya kuning atau coklat tua, ya. Nah, seperti itu. Jadi, penggunanya sangat gampang sekali ya. Kalian tinggal buka kemasannya, kemudian tinggal ditaburkan ke bagian luka. Nah, bagian luka kemudian tinggal kalian tunggu 60 detik sampai obatnya bekerja ya nah ini sangat bagus sekali untuk teman-teman yang ingin mengatasi infeksi pada lukanya sangat rekomendasi sekali ini bisa digunakan ya bisa digunakan untuk berbagai jenis luka infeksi untuk kemasannya bagian depan tertuliskan yodosop powder biasa dengan ukuran 3 gram Kemudian untuk fungsinya itu sebagai anti infeksi atau membunuh bakteri, menghilangkan bau dan menyerap eksudat. Uh, seperti saya lagi ya. Untuk kemasannya di depan, di depan ada powder. untuk bagian kemasan bagian belakang di sini tercantum komposisinya dan cara penggunaannya juga ada di situ. Nah, buat ini jadi sangat bagus sekali ya, sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang ingin mengatasi infeksi pada lukanya bisa gunakan yarus powder ini biasanya kami di pediscare di mix dengan metkovazin ya untuk lebih maksimal untuk mengatasi infeksi pada luka tersebut ya nah, baik untuk teman-teman yang ingin order yang ingin order bisa langsung menghubungi admin di nomor di bawah ini ya kemudian jika kalian ingin lebih gampang lagi bisa langsung mengunjungi marketplace kami, Shopee dan Tokopedia. Ya, seperti di bawah ini. Silahkan langsung dikunjungi saja. Oke, terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Pediscare dan share jika video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.